conscious of writing a book and close it down. We call on UNESCO to formalize youth participation at the General Conference. Merupakan pertama kalinya Indonesia berhasil mengirimkan representasi pemudanya di kancah PBB, maka kami, aku dan Kak Cynthia, berusaha sekuat mungkin untuk bisa berjuang secara maksimal mengikuti semua celah-celah kompetisi yang ada di acara itu nanti. Jadi mulai dari isu lingkungan, belajar isu lingkungan, menginisiasi sosial project, dan juga memperebutkan anugerah untuk kebudayaan negara terbaik. Susah memang, karena waktu yang kita punya cuma 1 bulan. Oleh karena itu, selama 1 bulan ini, aku dan Kak Cynthia selalu bersama 24 jam tanpa henti. Dari pagi, itu kita biasanya fokus tentang membahas tentang isu-isu lingkungan atau belajar tentang perkembangan lingkungan yang ada di Indonesia, masalah-masalah. Dan juga siang kita mulai belajar teater atau mulai, dan malam hari sampai subuh kita belajar nari. Kita mau menampilkan medley Nusantara dari Aceh sampai Papua. Terus selama 1 bulan ini juga kita sedang berusaha untuk melakukan suatu social project. Tapi social project yang kita inginkan adalah suatu social project yang sustain. Nggak cuma sebentar, tapi bisa bertahan lama dan bisa memberikan dampak yang besar bagi orang-orang lain gitu. Terutama anak-anak. Namanya adalah Mudah Bermimpi. Itu projectnya ada di Pulau Panggang dan juga di kawasan Cilincing. Seperti itu. Alasannya kenapa memilih program Mudah Bermimpi untuk kita jalankan sebenarnya simpel sih, karena dari awalnya kan mudah bermimpi. Sebenarnya kita terinspirasi dari keadaan-keadaan di sekitar, kayak misalnya kunjungan kita waktu itu ke Pulau Panggang berdua, aku sama Biru, bareng sama teman-teman Himahi di Paramadina. Di situ kita ngelihat bahwa orang-orang itu kadang nggak berani untuk bermimpi, karena menurut mereka mimpi itu terlalu besar dan mimpi itu susah buat diraih, terlebih lagi ini kejadiannya sama anak-anak. Padahal anak-anak adalah cikal bakal seseorang ini menjadi, apakah dia menjadi benar-benar orang yang sukses ataupun dia menjadi orang yang biasa saja. Nah, makanya dengan program ini semoga inisiasi dari aku dan Biru itu bisa mengajak anak-anak untuk lebih mengubah imajinasinya mereka tentang apa sih arti mimpi itu, makanya jadi mudah bermimpi. Nah, program ini juga dilaksanakan supaya teman-teman kita, adik-adik kita itu mau bermimpi dan mengubah keadaan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Itu sih tujuan utamanya. Gak muluk-muluk, karena aku sama Kak Cynthia bisa nari, nyanyi, ya jadi kita mau mulai mendekati, melakukan pendekatan terhadap anak-anak melalui pengajaran seni dan nari gitu. Jadi biar mereka bisa punya semangat untuk mengembangkan kreativitas yang mereka punya. Kita mau memberikan sebuah pikiran baru tentang mimpi. Nah, dari situ mimpi apa kira-kira yang paling dekat dengan anak-anak? Nah, aku dan Biru berpikir kalau kenapa nggak kita buat program di mana kita berdua itu sudah punya basicnya, sudah punya dasarnya, yaitu menari dan menyanyi. Itu salah satu bentuk pendidikan yang kita kira bisa mudah untuk mendekati teman-teman kita atau adik-adik kecil ini. Jadi dengan
kegiatan nari, dengan kegiatan nyanyi, kita pelan-pelan ubah cara pandangan mereka tentang mimpi itu seperti apa, dan semoga mereka bisa terinspirasi dengan kegiatan itu. Dari sekian persiapan telah kita siapkan, ternyata melebihi ekspektasi jauh. Seru banget, banyak hal-hal yang tidak diekspektasikan ternyata kejadian semua. Terus intinya sih sangat menyenangkan main sama anak-anak sih untuk program hari ini. Senang banget karena bisa capek bareng-bareng buat anak-anak di Cilincing ini bisa lebih senang, dan ternyata mereka jago-jago banget nari sama nyanyi. Biru dan Cynthia, mereka berdua adalah alumni Universitas Paramadina yang sangat membanggakan, karena mulai dari perkuliahan pun mereka tuh sudah sangat aktif di berbagai event internasional. Dan mudah-mudahan di event UNESCO Youth Forum di Prancis nanti, mereka akan semakin bisa mengaplikasikan ilmu dan nantinya bisa berbagi dan membangun masyarakat Indonesia lebih baik. Selamat dan sukses untuk Biru dan Cynthia. Saya ucapkan selamat atas prestasi Biru dan Cynthia mengikuti program ini. Semoga dengan berpartisipasinya Biru dan Cynthia dapat mengharumkan nama Paramadina, juga nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Selamat ya untuk Biru dan Cynthia telah mewakili Indonesia dalam kegiatan UNESCO Youth Forum. Semoga Biru dan Cynthia tetap menginspirasi, membawa harum Indonesia di kancah internasional. Selamat ya buat Biru dan Cynthia, kalian memang hebat. Secara prestasi akademik kalian memperoleh beasiswa, kemudian unggul juga di kegiatan-kegiatan non-akademik. Saya yakin dengan program yang diikuti ini, Cynthia dan Biru bisa mengimplementasikan segala kemampuan, ilmu, dan pengalaman yang bermanfaat untuk Cynthia, Biru, dan masyarakat pada umumnya. Tentang Cynthia dan Biru dari Duta UNESCO Perwakilan Indonesia, cantik, kemudian berbakat, lalu smart ya,
kemudian juga multitalenta. Pokoknya sukses selalu untuk kalian, tampilkan yang terbaik dan pulang-pulang bawa oleh-oleh yang membanggakan untuk Indonesia. Dan jangan lupa nih ya, proyek kalian yang sangat luar biasa itu membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk kita semua dan masyarakat Indonesia tentunya ya. Indonesia seutuhnya milik kita semua.